kita buat di yang lain. Bakso bayang, bakso ayam, silakan gimana ini? Ukur di membaca tapi ya ke dalam syahadat kita tidak ada sayyidina Muhammad. Betul. Jadi seperti yang diajar oleh Nabi bagi Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, dia juga Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Mana yang lebih afdal atau yang mana yang salah? Salah tidak ada. Kalau sampai pada tak disalahkan itu tidak. Paling mana yang lebih afdal? Apakah dengan kita membaca salawat pada masa tasyahud akhir itu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa ala sayyidina Ibrahim? Atau dengan kita seperti Nabi kita ditanya, bagaimana untuk kami bersolat kepada baginda? Nabi kita menjawab, qulu Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ikut pandangan daripada ulama, ada di antara daripada ulama komitmen dengan hadis, sebagaimana Nabi kita suruh bersolat dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka dengan cara macam itu pada masa tasawuf lebih afdal. Sementara pandangan yang lain, ulama yang lain, satu, karena Nabi kita memang pengguru para Nabi-Nabi dan Rasul, begitu juga dengan Sayyidina Nabi Ibrahim daripada ulama azam, jangankan dengan seumpama baginda Nabi SAW, seumpama kita saja, oh, juga tuh hadir bersama kita, Najib bin Abdul Rahman, mesti nanti akan ada teguran daripada orang-orang atasan, jangan sebut Najib macam itu. Itu Perdana Menteri atau Kansri dan itu Najib Perdana Menteri Malaysia. Tersinggung kalau kita tak bagi tetap diberikan dengan ya memang ini tidak boleh dikias-kiaskan, akan tetapi Nabi kita bersabda, ana aku sayyidu walabi Adam, pembunuh anak Adam. Jadi ulama yang kedua dari itu mempertimbangkan kepembunuhan, kemuliaan, maqam bagi Nabi di sisi Allah. Maka mereka mengatakan tidak masalah, akan memberikan afdol dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan dalil yang mereka ketenangkan. Satu, pada masa baginda Ali disuruh untuk memadamkan tulisan Muhammad Rasulullah, kata Sina Suhail sebelum masuk Islam, kata orang-orang kafir, jangan ditulis Muhammad Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi kita kata kepada Ali, kepada baginda Ali, padamkan Rasulullah itu ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Sehingga Ali tak dulu. Itu ada perintah, tapi Nabi kita dan baginda Ali tidak mentaati perintah. Itu dari kita, dari ulama yang mengatakan sudah dengan Sayyidina. Jadi tadi perintah, kudu ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kenapa kita tidak ikut perintah? Kita ikut beradab dengan kemuliaan baginda Nabi, darinya semacam tadi. Jadi baginda Nabi disuruh menyapu, diganti Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah, ternyata sekali tidak paham. Jadi akhirnya Nabi kita tak mana tulisan Rasulullah itu, ini dia, Nabi kita padamkan tulisan tadi itu dan ditulis kembali oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah. Satu. Dan ini yang kedua, Sina Muwakkas sudah lebih di depan, Nabi kita sakit. Nabi kita datang, pada saat Nabi kita datang, ada dengan sebagian yang berdehem-dehem. Betul, batuk, ingin memberitahukan kepada bagi Sina Muwakkas, bahwa Nabi kita ada di belakang. Pada waktu Nabi kita sudah berada di sebelah kanan Sina Muwakkas, Sina Muwakkas jadimah, Nabi kita isyarat kepada Sina Muwakkas untuk tetap pada posisi belakang, untuk tetap di depan. Tetap di depan. Sina Muwakkas tidak, Sina Muwakkas mundur ke belakang. Sina Muwakkas mundur ke belakang, mundur ke belakang, baginda Nabi maju ke depan. Jadi sini ada perintah, ada sopan santun, ada perintah, ada peradaban yang tinggi. Ikut perintah dan tetap baginda Nabi jadi maju. Sina Muwakkas tidak ikut perintah. Kenapa lebih memperhatikan peradaban beliau dengan baginda Nabi? Sina Muwakkas mundur ke belakang, terus Nabi kita menjadi imam. Selepas sumpah ya, Nabi kita kata, kenapa kamu tidak tetap pada posisi kamu? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar menjawab, maka Nabi Abi Quhafata, tidak sepatutnya putra Abi Quhafa berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam itulah lebih kurangnya, kita tidak menyalahkan sesiapa. Kedua cara tadi itu baik,
yang pendapat mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad itu baik, yang mengatakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad itu pun juga baik. Terakhir, ada situ muslimat ada? Ada dari muslimat. Ah, dari muslimat. Adakah muslimah perlu menjarakkan jari apabila mengangkat takbir? Kalau seandainya siwak tak ada, kayu arah tidak ada, ada pendapat sebagian dari para ulama memadai dengan telunjuk atau dengan jari, tapi itu juga dapat mengatakan oleh mereka yang mengatakan memadai dengan jari itu kalau seandainya jari tangannya kasar, kasar. Nah, kalau yang mulus, yang licin itu tidak memadai, ya kita gunakan juga pada masa kita berumur, tapi pada waktu sembahyang, kan sembahyang itu kayu arah atau sebagian dengan baju atau juga dengan tosoban berusban sapukan, tapi kalau dia mengatakan itu rasa kurang nyaman, masya Allah terpaksa Allahu Akbar. Apalagi kalau dengan ada pendapat sebagian katanya boleh dengan tangan orang lain atau turun dengan orang lain. Jadi alat-alat kalau ada kayu arah, kalau ada insya Allah sudah memadai sebelum kita ke masjid atau pada waktu kita berunduk tadi itu atau sebelumnya kita sudah beros gigi kita daripada rumah, yang intinya mengeros gigi atau menyikat menyapu gigi dengan kayu arak sebelum sembahyang itu tujuannya untuk membersihkan bacaan. Orang kalau pada tumuruk tidak bersih, belum berkumur-kumur atau baru bangun tidur, itu kita nak bercakap dengan isi pun susah. Apa-apa nanti mana bang? Coba kalau kita mulut bersih, Bismillahirrahmanirrahim dan puasa. Tapi kalau seandainya bangun subuh, tak dan beres gigi, tak dan berkumur-kumur, langsung berwudu takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh udara bening. Udara subuh tidak seperti udara sekarang. Udara sekarang sudah tercemar, udara subuh bening sekali. Bau yang sensitif yang kurang nyaman dicium. Buktinya mana? Kita pernah cium yang semacam itu. Kalau ada orang sampai tidak harus gigi mandi, sebaiknya sampai kita baca fatihahnya tidak bukan sekali itu. Alhamdulillah. Ya Allah, kita ini mundur ke sini salah. Jadi membuat agama yang berhati ini mungkin diantara daripada musibah yang Allah turunkan kepada saya untuk mengangkatkan martabatku atau untuk menghabiskan dosa-dosa kesalahanku sehingga Allah ciumkan kepadaku bau-bauan yang semacam itu. Dan kita tak boleh bernapas. Nah, itu masalah betul. Jadi sudah menyapu gigi atau mengurus gigi sebelum kita takbir kalau ada kayu arang betul. Tapi kalau ada program ini pada betul sebelas ibu berhubung masalah Allah sehingga alhamdulillahirabbil alamin.